Pengacara Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, menyebutkan bahwa dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J pada 30 Agustus yang lalu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya menyangkut kostum polisi. Ini kalau jeli ya melihat ya, ketika Krisna di Polda Metro jadi komandan apa namanya itu penyidik, mereka membuat baju dulu namanya Turn Back Crime. Itu bajunya dulu, dan Perdis Sambo itu anak buah daripada Krisna. Baju mereka itu simbolnya Turn Back Crime. Namun ketika Perdis Sambo menyalip jabatan itu, dia menjadi dipromosikan menjadi Dirti Pidum. Dia juga waktu itu punya baju yang khas, kalau kalian ingat. Bajunya itu warna merah, mirip dengan batik saya ini, warna merah. Pertanyaan saya, apakah baju itu kemarin dipakai ketika rekonstruksi? Coba lihat di Google atau lihat di siaran TV. Artinya, apa yang saya katakan? Baju yang diterapkan oleh FS untuk para penyidik ini dipakai kembali oleh anak buahnya yang memimpin penyidikan itu. Artinya kita solid. Kostum Turnback Crime merupakan kostum yang dibawa oleh Kombes Krisnamurti sepulangnya dari pertemuan Interpol di Lyon, Prancis. Turnback Crime merupakan slogan dari Interpol. Kaos ini menjadi terkenal saat digunakan oleh Krisnamurti dan Verdi Sambo dalam kejadian penangkapan pelaku bom Sarinah pada 2016 silam.